Udah berapa kali pasang sama bandar? Sepuluh kali. Udah pernah dapat? Cuma sekali, Pak. Sekali dapat. Seorang bandar togel di Tanggamus bernama Herpawi, 48 tahun diringkus polisi bersama dua orang pemasang judi togel, yaitu Ismet, 41 tahun, dan Juliawan, 23 tahun. Ketiganya ditangkap Polsek Cukubalak, Polres Tanggamus, di rumah pelaku Herpawi, di Dusun Tanjung Makmur, Pekon Putih. Dari penangkapan itu terungkap bahwa Herpawi yang bekerja sebagai buruh sudah lama menjalankan bisnis togel yang meresahkan warga setempat. Kapolsek Cukubalak, Ibda Eko Sujarwo, mengungkapkan, polisi sebelumnya sudah melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi yang valid, baru dilakukan penggerbekan. Ketiganya pun tidak berkutik saat digeledah dan didapati sejumlah uang dan rekapan judi togel. Barang bukti yang diamankan berupa satu lembar rekapan judi togel, 4 buku, 3 handphone, dan uang tunai sebesar Rp427.000. Adapun modus tersangka Herpawi dalam melakukan perjudian togel yakni menerima pasangan lalu melakukan perekapan. Setelah nomor keluar akan diberitahukan kepada pemasang melalui SMS. Atas perbuatannya, para pelaku dapat dijerat pasal 303 KUH Pidana, ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Tanggamus, Sayuti, Kupas TV melaporkan.